Halo rekan-rekan pemusik, perkenalkan saya Gerald Michael, biasa dipanggil GG. Saya merupakan mahasiswa teologi GKI yang saat ini sedang menempuh studi teologi di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Nah, saat ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemanfaatan alat musik elektron. Saya menggunakan elektron Stagia ILB-01 di sini, yang cukup banyak digunakan untuk mengiringi ibadah-ibadah jemaat di Gereja Kristen Indonesia. Sekilas mengenai elektron ILB-01, ILB-01 merupakan generasi pertama dari elektron Stagia. Seperti elektron pada umumnya, ILB-01 memiliki dua keyboard, upper keyboard dan lower keyboard, juga dengan satu pedal board di bawah. Upper keyboard dan lower keyboard masing-masing terdiri dari 4 oktav, sedangkan pedal board terdiri dari 1,5 oktav. Kemudian juga ada expression pedal yang biasa kita pakai untuk menaik turunkan suara, juga dengan berbagai macam suara-suara dan berbagai pilihan ritme. Kemudian yang seringkali belum digunakan adalah dengan menggunakan MDR. Apa itu MDR? MDR merupakan music data recorder yang berguna untuk merekam kombinasi-kombinasi varian-varian registrasi yang hendak digunakan untuk mengiringi satu nyanyian atau satu lagu. Seperti contoh di dalam lagu pembuka tadi, dari Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja, di sini saya menggunakan 8 register suara yang berisi varian-varian suara yang berbeda-beda. Seperti contoh, dalam register yang nomor 1, saya menggunakan varian suara strings dengan suara trompet yang berbunyi dengan bunyi. Ketika sudah selesai men-setting suara, suara yang sudah kita set dapat kita simpan di 16 registrasi yang terdapat di elektron ILB-01 dengan cara menekan tombol M sekaligus menekan tombol 1 karena saya hendak menyimpan di registrasi nomor 1. Kemudian di nomor 2, ketika hendak menyimpan registrasi nomor 2, saya hendak menambahkan suara timpani di pedal. Suara timpani di pedal seperti ini. Dan ketika sudah saya selesai men-setting suara, kembali saya simpan di nomor 2 dengan cara yang sama, tekan tombol M, kemudian tekan tombol nomor 2. Nah, kemudian bagaimana jika saya menggunakan lebih dari 8 register? Dapat disimpan di register nomor 9 sampai 16 meskipun tidak tertulis di sini, tetapi dapat kita manfaatkan yaitu dengan cara menekan tombol voice display berbarengan dengan tombol nomor. Ketika voice display ditekan berbarengan dengan tombol nomor 1, maka itu akan membuka register yang nomor 9. Begitu juga dengan seterusnya 2, 10, dan sampai register yang ke-16. Kemudian bagaimana cara saya menyimpan register di nomor 9 dan 16 sampai 16? Maka tekan tombol M, kemudian tekan tombol voice display, kemudian tekan tombol 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan ini harus ditekan berbarengan. Tekan tombol M, ditahan, berbarengan dengan tekan tombol voice display, kemudian dengan tombol 1, itu menyimpan di nomor 9. Begitu juga dengan nomor 10, 11, dan seterusnya. Kemudian sekarang saya akan memberikan contoh lagu lain, yaitu dari NKB nomor 111, Gereja Bagai Bahtera.
seperti contoh tadi, NKB 111 yang menggunakan sebanyak 13 register suara dengan perpindahan register yang cukup cepat. Sehingga tidak mungkin ketika saya bermain di tengah-tengah jalan, saya menekan-nekan tombol register secara manual. Nah, untuk mengakalinya kita dapat memanfaatkan feature switch yang ada di expression pedal. Expression pedal di ELB dilengkapi dengan dua switch, switch kiri dan switch kanan. Dan untuk berpindah registrasi, kita dapat memanfaatkan switch yang di sebelah kanan. Cara mengatur switch, foot switch, dapat kita tekan dengan tombol foot switch di sini. Kemudian kita tekan tombol A untuk mengganti ke foot switch yang sebelah kanan. Dan di sini akan ada muncul registration shift. Dan untuk menggunakan mode, kita dapat menggunakan mode shift, yaitu mode manual untuk menggunakan menggeser suara dari nomor 1, 2, 3 berurutan. Misalkan ini nomor 1 seperti ini, nomor 2, nomor 3, berurutan. Lalu bagaimana jika saya hendak memainkan nomor 1, kemudian nomor 2, kemudian kembali lagi ke registrasi 1? Maka kita dapat menggunakan mode user. Mode user di sini dapat kita atur dengan menurunkan pitch ke pitch 2, di mana di sini kita akan muncul T berurutan dengan angka-angka. Dan angka-angka di sini adalah nomor-nomor registrasi yang hendak kita mainkan sebagaimana urutan yang kita ingini. Misalkan di lagu Gereja Bagai Bahtera tadi, pada bagian intro saya menggunakan registrasi nomor 1. Kemudian saya hendak berpindah ke registrasi nomor 3. Maka ini registrasi nomor 3. Kemudian saya ingin kembali lagi ke nomor 1. Maka tinggal tambahkan angka 1. Kembali lagi ke nomor 1. Caranya adalah, ketika kita mau memasukkan registrasi pertama, maka tekan registrasi pertama, kemudian kita tekan tombol insert. Tombol insert itu adalah tombol yang B. Insert, maka akan tersave nomor 1. Kemudian ketika kita hendak, misalkan selanjutnya, oh saya ingin suara yang registrasi ketiga, maka kita memencet registrasi nomor 3, kemudian kembali menekan insert. Kemudian kita ingin kembali lagi ke 1. Maka kita kembali tekan 1, kemudian kita tekan insert. Maka akan tertulis di sini 1, 3, 1. Dan kita dapat memanfaatkan switch pedal yang sebelah kanan, sehingga kita tidak perlu ribet-ribet menekan tombol-tombol yang ada di sini, seperti ini. Suara berganti secara otomatis tanpa perlu menekan tombol registrasi. Kemudian setelah registrasi tersimpan semua sesuai dengan urutan kita, kita sudah mengatur bunyi-bunyi variasi registrasi, kita juga sudah mengatur perpindahannya dengan menggunakan shift register yang ada di switch sebelah kanan. Kemudian bagaimana saya menyimpan data permainan saya supaya bisa dimainkan lagi tanpa saya menghapus-hapus yang ada di sini? Maka itulah manfaat utama dari MDR atau Music Data Recorder. MDR berfungsi untuk merekam, menyimpan permainan, peraturan permainan yang sudah kita buat sebelumnya. Ketika semua suara sudah tersimpan di registrasi masing-masing dan kita juga sudah menyimpan urutan registrasi yang sudah kita mainkan dengan menggunakan switch pedal, maka kita dapat menyimpan permainan musik kita dengan menggunakan Music Data Recorder atau MDR. Cara merekamnya tentu dengan menggunakan USB, kemudian kita dapat merekam dengan menggunakan folder, membuat folder, ataupun langsung menyimpan di USB tersebut. Caranya adalah kita akan men-scroll atau memutar data control sampai muncul tulisan new song di layar. Kemudian kita menekan tombol record. Nah, di atas tombol record terdapat tombol upper, lower, pedal, dan control. Nah, ketika tombol-tombol ini berwarna merah, maka itu berarti Electone akan otomatis merekam semua permainan. Permainan upper, lower, pedal, dan control, yaitu expression pedal. Nah, lalu bagaimana caranya jika saya hendak merekam permainan lower dan pedal saya dan control? Maka caranya tinggal menekan tombol upper hingga berwarna hijau. Kalau sudah berwarna hijau, berarti dia sudah tidak merekam permainan upper kita. Begitu juga dengan lower, pedal, dan control. Kemudian setelah kita siap merekam, kita tinggal tekan tombol play. Tunggu sampai muncul tulisan rec atau recording. Nah, setelah muncul, kita tinggal bermain sesuai dengan apa yang ingin kita rekam.
Kemudian setelah selesai, kita tekan tombol stop. Secara otomatis, Electron akan merekam permainan kita. Setelah itu, akan muncul file dengan nama song 1 atau song 2. Itu kita play. Secara otomatis, yang direkam hanyalah permainan lower dan pedal, sehingga kita bisa memainkan upper secara manual. Lalu bagaimana jika kita hanya hendak menyimpan suara-suara, registrasi-registrasi tanpa ada permainan? Maka caranya adalah sama, kita akan men-scroll, memutar data control sampai ada tulisan new song, kemudian kita menekan record, dan langsung kita tekan play, dan langsung kita tekan stop. Maka di sini perhatikan, tersimpan song 1 tetapi tanpa simbol not balok di sampingnya menggunakan menunjukkan bahwa tidak ada data permainan yang disimpan. Yang disimpan hanyalah data-data suara dan registrasi. Seperti itu. Yamaha Electron ILB-01 memiliki banyak sekali suara yang dapat kita manfaatkan untuk mengiringi ibadah-ibadah pada hari Minggu. Lalu bagaimana saya dapat memilih suara yang sesuai dengan lagu-lagu yang hendak saya mainkan? Maka yang perlu diperhatikan adalah isi syair lagu, karakter lagu, dan juga bagaimana kita hendak mengaransemen lagu tersebut. Saya mengambil contoh lagu dari Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah, yang akan saya aransemen dengan warna yang sangat orkestral. Di sini saya sudah memiliki MDR yang sudah saya rekam sebelumnya. Di sini saya menggunakan 11 registrasi suara. Di nomor 1, saya menggunakan suara trumpet dan strings. Lower saya menggunakan suara strings dan hanya strings. Dan di pedal saya mengkombinasikan kontrabas dengan timpani. Begitu juga di registrasi yang nomor 2. Dengan tambahan keyboard percussion. Kemudian di nomor 3 dan seterusnya saya menggunakan variasi suara yang berbeda. Dan jika dimainkan seperti ini. Pada lagu ini saya menggunakan berbagai macam variasi suara dengan jenis-jenis suara yang berbeda-beda. Seperti contohnya dalam strings, dalam tombol strings terdapat banyak sekali suara mulai dari string 1 sampai string 5, juga dengan chamber strings, pizzicato strings, juga dengan ada juga octave strings. Lalu bagaimana saya menggunakan suara-suara yang banyak ini dalam sebuah lagu? Bagaimana saya memilih antara suara string 1, 2, 3, atau 5, dan seterusnya? Pada registrasi nomor pertama, pada upper saya menggunakan strings 2 dengan upper keyboard 2, saya kombinasikan dengan suara strings 5 yang kurang lebih akan menghasilkan bunyi seperti ini. Di mana suara strings 5 saya mainkan dengan oktav yang satu oktav lebih tinggi dari suara strings 2.
Bagaimana caranya? Caranya dengan menekan tombol string sekali lagi sampai ada tulisan volume, reverb, touch, dan fit. Kita akan mengganti fit menjadi 4. Sehingga akan lebih tinggi 1 oktav. Fit 8. Fit 4. Lebih tinggi 1. Suara permainan dapat kita tinggikan 1 oktav untuk menciptakan suasana, menciptakan kesan yang lebih rich dengan lebih full, ketimbang dengan suara dengan oktav yang sama seperti ini. Bandingkan dengan, akan terdengar lebih kaya. Dan untuk mempertajam melodi, kita dapat memanfaatkan lead voice. Di sini saya menggunakan lead voice trumpet dengan menggunakan trumpet nomor 4. Dengan karakter suara yang lebih tebal. Jika saya hendak menggunakan suara trumpet yang lebih soft, maka saya biasa menggunakan trumpet nomor 2. Lebih soft, lebih bulat daripada trumpet nomor 4. Seperti itu. Kemudian pada lower keyboard, saya menggunakan kombinasi strings nomor 1 dengan strings nomor 5. Nah, sebisa mungkin hindari penggunaan suara yang sama di upper dan lower karena akan menimbulkan suara yang agak terdengar cukup palsu, tidak seperti suara aslinya. Misalkan ketika di atas saya menggunakan suara strings nomor 2, dan kemudian pada lower keyboard saya juga menggunakan strings nomor 2. Maka yang berbunyi adalah seperti ini. Agak terdengar tidak real, tidak nyata. Maka cara mengakalinya adalah dengan menggunakan variasi strings yang berbeda. Ketika di upper keyboard saya menggunakan suara strings nomor 2 dengan 5, maka di bawah saya kombinasikan dengan 1 dan 5. Loh, tapi 5-nya sama. Karena 5, strings 5 yang di upper keyboard, saya naikkan fitnya sehingga mungkin tidak masalah. Tidak menimbulkan suara yang saya katakan seperti suara yang agak terdengar palsu. Seperti itu. Nah, di pedal voice, saya menggunakan suara kontrabas yang saya kombinasikan dengan suara timpani. Untuk lead voice, pada feature ILB01, memang belum bisa menggunakan dua lead voice, tetapi pada Electone ILB02 dan juga series ILS02, kita dapat menggunakan lead voice lebih dari satu. Lead voice satu bisa kita kombinasikan dengan lead voice dua, yang tentunya akan menghasilkan suara melodi yang lebih tajam dan lebih tegas. Kemudian bagaimana dengan lagu-lagu hymn yang memiliki karakter sedih, mencekam, suram, seperti Kidung Jemaat nomor 170, yaitu Kepala yang Berdarah. Untuk mengiringi hymn yang bersuasana sedih, maka kita dapat memanfaatkan suara-suara seperti woodwind. Yaitu di sini kita menggunakan tombol flute. Memencet tombol flute untuk mengeluarkan suara-suara woodwind. Pada tombol flute ada berbagai macam sediaan suara dari alat musik yang beragam seperti flute, piccolo, recorder, klarinet, oboe, basson, saxophone, juga dengan woodwind ensemble. Bagaimana saya dapat memilihnya? Maka kita dapat mendengarkan karakter suara dari masing-masing suara. Flute 1, flute 2, flute 3. Pada lagu Kepala yang Berdarah, saya menggunakan suara oboe 2, yang terdengar bulat dan mewakili karakter suara dari lagu Kepala yang Berdarah. Atau kita juga dapat menggunakan suara cello seperti ini. Namun jika dirasa agak sedikit cempreng suaranya, kita dapat mengakalinya dengan menurunkan oktavnya menjadi fit 16. Maka suara cello yang dihasilkan akan lebih natural seperti cello asli. Dan sekarang saya akan mencontohkan, menyanyikan, memainkan lagu Kidung Jemaat nomor 170, Kepala yang Berdarah. Thank you.
Yamaha Elektron Stagia ILB01 juga tidak hanya dapat mengiringi lagu-lagu yang berkarakter hymn seperti yang sudah saya contohkan tadi. Kita juga dapat memanfaatkan feature rhythm yang ada di sini untuk memberi warna yang lebih kontemporer bagi lagu-lagu yang hendak kita mainkan di dalam ibadah. Di sini saya menggunakan contoh lagu dari Kidung Jemaat nomor 356, di mana sediaan chord yang sudah ditulis di dalam Kidung Jemaat, saya menggunakan Kidung Jemaat 4 suara, merupakan progresi chord yang berwarna cukup jazz. Sehingga di sini saya hendak menggunakan rhythm jazz untuk memainkan lagu Kidung Jemaat 356, Tinggallah Dalam Yesus. ILB 01 memiliki cukup banyak variasi rhythm. Di sini ada march, waltz, swing jazz, pops, R&B, Latin, world music, yaitu musik-musik etnik dari berbagai macam negara, walaupun memang tidak ada musik etnik dari Indonesia. Juga ada ballad, rock, dan dance. Namun sepertinya R&B dan dance kurang cocok digunakan untuk mengiringi lagu-lagu ibadah, sehingga kita dapat memanfaatkan ritme-ritme yang lain, sehingga tidak terdengar memaksa. Untuk lagu KJ 356, saya menggunakan suara jazz waltz yang ada di section waltz. Saya menggunakan ritme jazz waltz 2, dan saya akan memanfaatkan intro yang sudah ada atau intro preset yang sudah disediakan oleh ILB01. Pada lagu tadi saya menggunakan kombinasi suara, yaitu saya menggunakan lead voice, suara piano di upper keyboard. Kemudian suara lower saya menggunakan stage piano. Dan pedal saya menggunakan suara akustik bass untuk menciptakan kesan yang jazz. Untuk membuat pattern, kita dapat menggunakan cara manual, yaitu dengan bermain pattern secara manual dengan menggunakan lower keyboard dengan pedal, seperti ini. Itu. Tetapi jika kita mungkin tidak dapat bermain seperti itu, kita dapat memanfaatkan feature ABC MOC yang terdapat di Elektron ILB01. Feature ABC akan secara otomatis memainkan rhythm dengan memainkan pattern dengan pola preset yang terdapat di ILB01. Maka ketika saya sudah menyalakan ABC, feature ABC, dengan menyalakan lower memory dengan pedal memory, maka tanpa perlu bermain pattern, maka secara otomatis pattern preset dari ILB01 akan secara otomatis dimainkan, seperti ini. Seperti itu. Kita tidak perlu bermain tangan kiri kita, tetapi sudah ada otomatis pattern yang bermain. Kemudian untuk berpindah variasi rhythm, kita dapat memanfaatkan switch foot yang di sebelah kiri yang ada di pedal expression. Kalau tadi foot switch kanan dapat kita manfaatkan untuk berpindah registrasi, maka foot switch yang di sebelah kiri dapat kita manfaatkan untuk berpindah variasi rhythm. Misalkan di sini saya men-setting foot switch sebelah kiri saya, memainkan fill-in yang ketiga. Maka misalkan kita tekan tombol start, kita menggunakan fill in yang kita mulai main main B, variasi yang B, seperti ini. Maka ketika saya menyenggol switch yang kiri, secara otomatis dia akan berpindah ke main yang C, variasi yang C dengan memainkan fill in yang C, seperti ini. Seperti itu. Secara otomatis dia sudah berpindah ke variasi yang ketiga, variasi C. Dapat juga kita manfaatkan untuk ending 1, 2, 3, intro, dan seterusnya, ada juga break.
Kemudian selain itu, selain mengiringi musik-musik kontemporer, Yamaha ILB-01 kita dapat manfaatkan juga untuk mengiringi musik-musik yang bernada etnik, yang menggunakan nada-nada pentatonik. Walaupun memang tidak ada suara yang mewakili suara-suara etnik Indonesia, tetapi kita dapat mengakalinya dengan mengkombinasikan beberapa suara. Di sini saya akan memberikan contoh dari NKB nomor 226, yaitu Amin Haleluya yang bernada langgam Jawa. Saya akan menciptakan suara yang seolah-olah seperti suara kecapi dengan mengkombinasikan suara, di sini namanya suara dulcimer yang berbunyi seperti ini, dengan suara alat musik Jepang yang bernama Taisho Koto di sini. Nah, sehingga akan menghasilkan suara yang mirip seperti suara kecapi, walaupun memang ini bukan suara kecapi. Maka jika dimainkan akan berbunyi seperti ini. Seperti itu. Atau jika kita ingin mempertebal melodi, maka kita dapat memanfaatkan feature yang memindahkan suara lead voice menjadi suara ke lower keyboard dengan menggunakan tombol 2 lower. Di sini saya akan menggunakan suara flute. Flute 3. Yang oktavnya akan saya naikkan menjadi 4. Dan saya akan pindahkan ini ke lower keyboard. Maka dapat memanfaatkan feature 2 lower. Maka dia akan berbunyi seperti ini. Terdengar seperti ada kecapi dan suling yang berbunyi. ILB-01 sebenarnya masih dilengkapi dengan feature yang jauh lebih kaya dari itu yang dapat kita manfaatkan untuk mengiringi musik-musik ibadah yang mungkin tidak dapat saya tampilkan pada saat ini. Seperti registration menu, di mana di sini sudah tersimpan suara-suara variasi yang dibawa dari settingan pabrik ILB-01, juga dengan feature-feature lainnya. Seperti rhythm sequence, di mana kita dapat membuat rhythm kita sendiri dengan memanfaatkan ILS, seri ILS untuk membuat rhythm yang kemudian dapat kita mainkan juga di ILB dengan menyimpannya di dalam rhythm sequence, sequence 1, 2, 3, dan 4, dan feature-feature yang lainnya. Saya harap video singkat ini dapat menolong kita, membantu kita, memperkaya wawasan kita untuk memaksimalkan penggunaan Yamaha Electron ILB-01 di dalam ibadah-ibadah hari Minggu dan juga ibadah-ibadah jemaat lainnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.